Tes 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 selamat malam teman-teman. Selamat malam Mbak. Oke kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim <tuh> selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Oke uh, salam sejahtera ya buat kita semua semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat. Oke, okay, eh, marilah untuk memulai perkuliahan pada malam hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga perkuliahan hari ini bisa diberi kelancaran sampai nanti akhir sesi. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing saya persilakan. Oke, okay, cukup Oke, okay, teman-teman. Sebelumnya, ini adalah pertemuan yang terakhir, ya. Jadi, nanti silakan yang mau presentasi untuk hasil pekerjaannya, saya persilakan, ya. Karena untuk hari ini, kita ada full presentasi, terus kemudian. Pemaparan soal uasnya, sama yang terakhir ada review materi selama satu semester ini, ya. Baik pak. Oke. Uh, okay, tidak, uh, uh, nanti. Nanti mulai ya, mulai nanti. Dong, pak. Ya, belum uh, Pertama-tama saya presensi dulu ya. Oke, okay, yang pertama ada Mas Ali Usman. Iya hadir pak. Hadir ya Terus Mas Edi Rasidi Hadir ya Terus Mas Eh sorry Mbak Ita Hadir Pak Hadir ya Mas Mufid Hadir Pak Kemudian Mas Ponsianus Hadir Pak Hadir dan yang terakhir Mbak Rafiatun Nasika. Hadir Pak. Hadir. Oh ya ini uh, Mbak Yuni Sarah ini tidak, tidak pernah masuk ya? Kok jarang kelihatan di kelas ini? Kalau nggak salah kerjanya ganti malam Pak. Oh gitu. Tapi biasanya masih masuk. Untuk kelas-kelas sebelumnya, masuk nggak kira-kira dianya? Beberapa minggu ini, enggak Pak. Nggak, ya? Oh, berarti sama, ya? Soalnya di awal-awal dia rajin, terus habis UTS kok tiba-tiba menghilang, ya? Seperti itu. Oke. Okay, uh, langsung saja, uh, silakan yang mau presentasi, saya buka... Uh, Siapa duluan monggo langsung di share screen saja. Ya siapa ini? Okay. Kalau begitu saya Pak Ali Usman. Kalau begitu oh, ya, saya izin di share screen ya Pak dan izin share materi jurnalnya dulu. Oke, okay. monggo. Share di chat dulu deh. Eh. Langsung share screen saja nggak apa Mas? Uh, ini jurnalnya soalnya udah saya rangkum di, jadi presentasi Pak. Oh ya boleh. Ini uh, rangkuman. Sudah kelihatan belum, mbak? Sudah. Oke. Okay. Uh, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, uh, assalamualaikum. Ini berapa uh, PowerPoint ini rangkuman dari review jurnal yang saya apa jurnal yang saya review. Uh, Di sini saya mengambil tema defect karena uh, relate dengan keadaan yang sekarang karena. Teknologi AI sudah makin berkembang di sini. Uh, judulnya, defect types risk and traits nya uh, Oke, okay, kita masuk ke table of content, yaitu dari fase pengenalan, pengenalan defect secara general, kemudian cara kerja, cara kerja defect, jenis-jenis defect yang sering ditemui di internet, kemudian pencegahan. Oke, okay, uh, kita masuk ke materi yang pertama: defect. Apa itu defect dan seberapa bahayanya? Berbahayanya bagi kehidupan. Pengenalan, eh, pengenalan defect menurut ahli, introduction deepfake merupakan tek, eh, teknik sintetis citra manusia yang berdasarkan pada kecerdasan kecerdasan buatan AI. Eh, Backgroundnya, ini digunakan untuk menggabungkan serta menempatkan gambar dan video yang ada ke sumber gambar atau video menggunakan teknik mesin learning atau mesin belajar dalam bahasa Indonesia yang dikenal sebagai jaringan generatif adversarial atau GAN. Contoh kasusnya yaitu dalam video Mark Zuckerberg mengatakan tentang kekuasa mengatakan tentang kuasanya mengontrol semua data yang ada di Facebook mungkin video ini pernah viral tahun 2019 dan ternyata setelah ditelusuri lagi video ini hanya editor belaka kemudian tentu tentu saja kata-kata yang ada di dalam video tersebut keseluruhan adalah editan. Video tersebut diubah dari video asli Zuckerberg pada video ini diambil dari video Mark Zuckerberg yang asli, pada, yaitu pada September 2017 tentang intervensi Facebook dalam pemilihan di Rusia. Selain Mark Zuckerberg, sebelumnya Donald Trump juga pernah muncul dalam sebuah video dalam sebuah kampanye sosial yang muncul di Belgia, di mana dalam video tersebut Trump berbicara mengenai perubahan iklim. Kemudian, tantangan baru di era digital. Di era digital seperti sekarang, di sekarang ini, defect di dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Eh, karena faktor sebagai berikut. Yaitu motif politik. Eh, kekuasaan yang menghasilkan cara menjadikan hoax sebagai sebuah cara yang paling efektif untuk mencapai penyebaran hoax. Dan ujaran kebencian dilakukan secara terorganisir. Eh, kenapa saya mengambil motif ini? Eh, karena mungkin akan uh, relate di karena kita juga mendekati tahun-tahun pemilu dan tahun-tahun politik pasti motif hoax ini uh, pasti banyak pertebaran di internet dan ya dan bah, atau kita biasanya nyebut buzzer-buzzer itu pasti sering banget nyebarin nyebarin berita berita hoax uh, kita sebagai pengguna internet atau uh, masyarakat kita harus lebih teliti dan uh, lebih uh, aware lagi soal berita berita hoax seperti ini. Kemudian jenis-jenis defect yang sering ditemui yaitu uh, sebagai berikut jenis-jenis defect uh, yang pertama itu swap face. Uh, mungkin kalian pernah pakai sebuah filter Instagram yang kemudian muka kalian berubah jadi muka orang lain atau muka-muka ya mungkin muka-muka binatang buat lucu-lucuan aja gitu. Itu contohnya dari swap face. Kemudian uh, untuk yang kedua yaitu swap voice yaitu pertukaran suara di mana mungkin yang Kemarin viral itu uh, suara presiden kita yang menyanyikan lagu Asma Librasia kalau nggak salah uh, dirubah menggunakan di generate pakai AI itu sebenarnya uh, tekniknya yaitu uh, swab test ini tadi kemudian fake authenticity uh, ini di fake yang digunakan untuk bypass uh, atau memanipulasi fake -face recognition biasanya uh, digunakan dari aktor untuk mengelabui pihak-pihak bank atau perusahaan finance lainnya dan mengaku sebagai core, si pemilik rekening atau pemilik akun tersebut. Kemudian ada di pornografi yaitu pornografi palsu di mana ada video yang ada video porno, tetap, kemudian untuk aktor cewek atau aktor cowoknya mukanya tuh dirubah, ya sama ya sama swap face tadi, tapi ini eh, case-nya dalam video yang eh, video porno tadi video porno. Kemudian ini contoh dari face atau ubah wajah, jadi eh, contoh gambarnya seperti ini. Lalu tools toolsnya, di sini ada saya eh, menambahkan sedikit referensi yang tidak dituliskan di jurnal tersebut bahwa tools-tools deepfake yang sifatnya open source itu ada. Untuk uh, proses sebagai berikut. Ini yang sudah pernah saya coba dan pernah saya pakai untuk project deepfake juga kebetulan. Di sini yang pertama yaitu face live. Di mana face live ini kita bisa uh, melakukan deepfake secara real time. Baik itu mengubah muka, uh, kemudian suara dan gerak gesture itu secara real time. Kemudian ada swap face yang dimana mana uh, swap face ini sebuah tools eh, berbasis web, di uh, dimana kita bisa mengubah muka kita menjadi muka L orang lain. Misalkan ingin mengubah muka kita menjadi Mark Zuckerberg, Elon Musk, dan lain-lain. Untuk di face lab, di face lab ini sebenarnya tools di face juga, tetapi lebih 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 condong ke uh, training video trend video buat deep face live nya untuk deep face live ini digunakan sebagai uh, bisa dibilang training atau latihan supaya uh, kita punya mentahan video yang dapat digunakan untuk post di face live ini jadi deep face live sama deep face live ini jadi satu kemudian bagaimana cara kerja deep face cara kerjanya sebenarnya cukup uh, simpel kalau kita uh, cara garis saya itu cukup simpel cara kerja Deepfake itu cukup sederhana karena kita hanya memerlukan foto atau suara korban yang dipakai. Untuk caranya sebagai berikut, pilih sumber video atau target video, menggunakan algoritma deep learning untuk mempelajari dan memetakan wajah dari sumber target. Kemudian terapkan informasi wajah dari sumber video ke target video. Kemudian di render ulang dan ditampilkan ke, ke ke internet ke internet ataupun ke monitor sehingga muka kita yang udah di di generate ulang itu menjadi muka orang lain gitu. Untuk secara garis besarnya seperti itu. Kemudian secara gambarannya sih seperti ini. Oh, yang pertama tuh original face kemudian di eh, dibaca oleh si eh, eh machine learning tadi, kemudian di encode atau di di de, eh, yang muka di muka-muka kita tuh dikeluarkan lagi atau di direkonstruksi lagi menjadi muka orang lain. Untuk hasilnya final yang seperti ini. Okay. Reconstruction reconstruction pace. ini yang udah diedit tadi mukanya. Kemudian untuk dampak negatif di fake Apakah ada dampak negatif? Tentunya ada. Di defect, terutama di sektor cybercrime atau kejahatan cyber itu ada untuk kita sebutkan dampak positifnya dulu dulu untuk deep bentar, bentar untuk dampak positif dari deep teknologi ini juga dapat digunakan dijadikan bahan hiburan karena dapat membuat penggunanya memanipulasi tampilan wajahnya seperti idola yang dia suka sama untuk meme dan hiburan membuat video lucu dengan mengganti wajah selebritas atau tokoh internal. Kemudian konten kreatif membuat video musik atau film dengan mengganti pemain utama. Jadi, eh, banyak dampak negatifnya, dampak banyak dampak positifnya juga, tapi eh, banyak dampak negatifnya juga nggak kalah banyak, karena untuk yang meme dan hiburan ini, yang, sebelum, yang mungkin di sini tulisan saya itu dampak positif, tapi bisa juga disalahgunakan jadi dampak negatif juga. Mungkin yang benar-benar dampak positif untuk uh, konten kreatif atau di ranah perfilman uh, penggunaan defect itu uh, membantu uh, stuntman uh, uh, si pemeran utama itu diganti uh, membantu si, si stuntman untuk uh, mengganti mukanya ke pemeran utamanya. Untuk dampak negatifnya teknologi defect mempunyai dampak negatif khususnya pada sektor keuangan, hoax moral dan ancaman cybercrime lainnya. Ikut dampak yang diakibatkan dari teknologi deepfake sebagai berikut. Dari sisi keuangan, potensi kerugian keuangan karena penipuan melalui video palsu. Kemudian privacy, ancaman terhadap privacy individu karena kemampuan untuk membuat video palsu yang meyakinkan. Contohnya kalau di ranah privacy itu eh, yang pernah saya temuin ya contohnya pornografi deepfake itu tadi. Itu udah melanggar privacy karena eh, kita bukan pelaku cuman muka kita di, udah diedit saya seakan-akan kita adalah paku pada video pornografi deepfake tadi. Kemudian yaitu reputasi, potensi merusak reputasi seseorang karena video palsu yang menyesatkan. Selanjutnya tantangan dan kontroversinya jelas ada. Kah? Selain itu, yang pertama dari sisi etika, pernyataan tentang penggunaan yang tepat dan etika deepfake. Kemudian dari deteksinya, pengembangan alat dan deteksi deepfake yang efektif untuk sekarang masih di, untuk tools yang open source masih kurang dan uh, masih sedikit banget yang uh, support untuk mendeteksi bahwa itu tuh benar-benar defect. Jadi, untuk, ska, untuk yang berbayar ada, ada beberapa, kemudian untuk hukum dan regulasi, perlunya regulasi untuk mengatasi penyalahgunaan defect itu sendiri. Selanjutnya, pencegahan, pencegahan dan penanggulangan defect, uh, penanggulangan dan pencegahan agar terhindar dari defect adalah sebagai berikut dari sisi pendidikan meningkatkan kesadaran literasi tentang defect, kemudian teknologi mengembangkan alat deteksi dan autentikasi yang kuat seperti MFA kemudian dari sisi hukum membuat undang-undang yang membatasi atau mengatur penggunaan defect, untuk sekarang di Indonesia itu penggunaan defect sendiri masih tergolong langkah, karena eh, untuk marketnya sendiri, kalau dari sisi dari sisi saya itu masih Uh, mungkin yang pakai jasa ini masih untuk klien-klien seperti perbankan dan klien-klien finance lain untuk di ranah di untuk di aspek uh, bisnis lainnya masih jarang banget untuk penggunaan detection sendiri. Kemudian dari sisi masyarakat tingkatkan literasi atau cari sumber ta sum uh, cari tahu sumber berita lakukan pengecekan ulang pada berita tersebut. Jadi ketika mendapatkan video Mungkin toko terkenal atau uh, sebuah uh, aparatur sipil negara itu jangan langsung percaya. Mungkin kita bisa cari tahu dulu sumber yang pastinya sumber yang uh, validnya itu kayak gimana, karena di era yang sekarang kita tuh uh, gampang banget ke-trigger dengan uh, video atau tulisan-tulisan uh, 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 yang kadang itu itu nggak benar gitu banyak banget gampang banget masyarakat Indonesia tuh uh, keterigir gara-gara itu ya itu uh, kita lebih untuk penanggulangannya lebih meningkatkan awareness saja dan literasi sih untuk penanggulangannya kemudian kesimpulannya defect adalah teknologi yang dapat manipulasi video memanipulasi dan menciptakan video palsu yang sangat realistis uh, kemudian memiliki dampak yang luas baik secara positif maupun negatif penting untuk meningkatkan kesadaran mengembangkan alat deteksi yang kuat dan mengatur penggunaan deepfake yang tepat. Lalu mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman atau Pak Rizky sendiri ada pertanyaan, Pak. Oke. Okay. Uh, ini <tuh> pertanyaan saya itu jurnalnya berkaitan dengan deepfake, gig Mas ya? Ya. Dan saya berkat. Terus juga yang yang juga. yang dibuat apa judulnya kira-kira? Uh, judul maksudnya judul yang kayak gimana nih Pak? Uh, ini kan tugasnya itu kan membuat jurnal mas ya? Oh membuat jurnal? Iya. Saya kira reviewnya Pak yang Makanya kan saya tanya itu. Uh, gini Mas, jadi uh, sebenarnya kan maksudnya review teman-teman bisa review di mana aja untuk jurnalnya, uh -huh. tetap nanti finalnya itu bikin jurnal seperti itu. Oh begitu. Iya jadi. Oke okay, uh, okay, okay. Maksud saya ini kan mungkin udah review ini ini mas. Ya. Udah review sih jadi mungkin nanti saya nggak bisa. Jadi jadiin satu dalam eh. jurnal malah jadiin satu ke PPT. Iya jadi kan uh, kemarin tuh di awal itu uh, tugasnya bukan review. Akan tetapi bikin jurnal yang terkait dengan grafika komputer. Nah maksud saya review teman-teman bisa review dulu sebelum membuat. Nah maksud saya seperti itu. Cuma oh, nanti okay, okay. Uh, ini enggak masalah ya. Jadi nanti mungkin bisa di apa namanya bisa di tinggal bikin lagi ya, Mas ya. Maksudnya ah. judulnya berkaitan dengan defek mungkin sudah review beberapa kan nanti ya, tinggal sudah, buat sudah, seperti tinggal itu. buka jurnalnya aja sih eh. Iya, okay, jadi okay. bukan review aja, Mas. Maksudnya seperti itu. Oke. Oke, siap. Itu Mas ya. Oke, okay, oke, okay, siap, siap. Jadi nanti silakan dibuat dan silakan uh, dikumpulkan untuk wasnya seperti itu. Oke, okay? oke, okay, baik, baik. Oke, okay, siap. Terima kasih, Mas Ali. Baik, uh, terima kasih juga, Pak. Oke. Okay. Nah, uh, ada lagi yang lain. Mas Ponsianus, Mas Mufid, Mas Edi. Iya, Pak. Izin, Pak. Oke, Mas Edi ya. Ya, silakan Mas Edi. <tuh> Ini mau presentasi apa gimana, Mas? Iya. Iya pak presentasi. Oh iya Oke ya, ya. oke 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 oke. Siap siap. Oke Mas Edi. Nah pembuatan simulasi pergerakan objek 3D menggunakan OpenGL. Oke mantap. Ini enggak ada suaranya mas? Belum ya? Oh iya maaf pak, tadi commuted pak. Baru... Ah baru mute tadi. <laughs> Oke, diulang, diulang. Ya. ya pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. On izin pak, uh, saya di sini ingin uh, presentasikan review hasil jurnal yaitu pembuatan simulasi pergerakan objek sini menggunakan OpenGL. Ada abstrak. Uh, grafika komputer adalah bagian dari ilmu komputer yang dengan pembuatan dan manipulasi gambar visual, visual secara digital. Bentuk sederhana dari grafika komputer adalah grafika komputer uh, 2D yang kemudian berkembang menjadi grafika komputer 3D. Pemprosesan, citra image uh, processing dan pengenalan pola. Grafika komputer sering dikenal juga dengan istilah visualisasi data grafik. Uh, meliputi gambar dan pencitraan lain yang dihasilkan oleh komputer yang membentuk dari lingkungan, perusahaan dan sebagainya. Kemudian ke OpenGL, OpenGL uh, adalah standar API yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi berbasis grafik baik dua dimensi maupun tiga dimensi. <tuh> untuk membuat aplikasi menggunakan OpenGL, terlebih dahulu kita membutuhkan suatu Persepsi interfacing dalam implementasinya pada proteksi objek, salah satu cara yang sudah umum digunakan adalah dengan membuat Windows-based OpenGL. Untuk membuat konsep uh, windowing pada OpenGL, kita menggunakan tools uh, tertentu, maka... Komputer grafika, analisis, dan telah dikembangkan, diaplikasikan dengan melaksanakan selama beberapa Di Dimana perkembangan aplikasi-aplikasi yang digunakan di sistem ilmu ini telah memimpin teknologi di beberapa bidang seperti komunikasi digital dan internet, siaran uh, atau broadcasting, kedokteran, sistem multimedia, Bukaran. biologi, kebun material, robot, robot, dan manufaktur sistem. Intelligence, sensing, remote sensing, significant, dan proses khususnya teknologi visualisasi, tiga dimensi, telah mengalami pertumbuhan sangat pesat. Misalnya, menggunakan teknologi motion capture menggunakan objek 3D menjadi lebih mudah. Dengan diciptakan teknologi motion capture menggunakan objek 3D menjadi lebih mudah, facial capture membuat animasi ekspresi wajah menjadi lebih mudah dan akurat scan F3D membuat proses pemodelan objek 3D menjadi lebih cepat dan akurat. Di hmm. sini ada ide. Yang pertama, bagaimana membuat grafik uh, grafik tiga dimensi dari suatu objek yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Kedua, bagaimana cara implementasi OpenGL dengan aplikasi uh, program yang di sini adalah simple Space. Batasan masalahnya membuat objek 3D dengan cara memvisualisasikan grafik atau gambar ke dalam bentuk Uh, 3D ya, 3D. Membuat dan kedua membuat simulasi gerakan objek 3D. 3D ya. Tiga menggunakan OpenGL eh, open sebagai librarynya. Nah, tujuan penulisan sini adalah merancang pemodelan objek 3D. Dua membuat simulasi objek 3D. <tuh> Apa? nah di sini ada bagian dari grafika komputer meliputi uh, geometri, animasi, rendering uh, citra atau image yang dimana geometri ini mempelajari cara menggambarkan permukaan bidang, animasi ini mempelajari cara menggambarkan dan memanipulasi gerakan, uh, si rendering ini mempelajari algoritma untuk menampilkan efek cahaya dan si citra ini mempelajari cara pengambilan dan pengeditan gambar untuk menghasilkan suatu gambar pada paket pemrograman yang pertama dibutuhkan untuk dilakukan adalah mendeskripsikan geometrik dari objek yang akan untuk transformasi proyeksinya pada tahap selanjutnya pada penglihatan tiga dimensi telah setelah ditransformasikan ke dalam sistem koordinat objek yang dideskripsikan diproyeksikan ke dalam penglihatan pada bidang untuk konsep teksturnya uh suatu so, metode umum yang digunakan untuk menambah suatu detail pada objek dengan menggunakan suatu pola ke dalam geometrik dari objek yang didefinisikan. Untuk uh, aplikasi pola sektor pada animasi dan aplikasi-aplikasi yang lain, ukuran dari objek selalu berubah untuk objek yang ditampilkan dengan menggunakan tekstur. Dibutuhkan prosedur pemetaan tekstur untuk mengubah dimensi dari objek. Nah, ini fungsi dari OpenGL. Di tadi ada standar API yang dapat digunakan untuk aplikasi berbasis grafik baik Indonesia atau di Indonesia. di dalam mengerjakan tugas ini, mulai dari mendesain sampai tahap pemrograman software visualisasi ini membutuhkan spesifikasi hardware dan software tertentu untuk jalan optimal. Meskipun OpenGL didukung oleh berbagai platform hardware software, dan software, dalam ini penulisan menggunakan perangkat hardware dan software. Di sini ada perancangan sistem secara umum, proses untuk menghasilkan visualisasi dan animasi tiga dimensi dari suatu kasus yang masih adalah dengan cara membangun model-model lebih 3D. Di sini ada gambar sistem visualisasi, tidak real-time. Lanjut. Nah, untuk tahap selanjutnya, untuk install DC driver, yang terlebih dahulu. Ini untuk link uh, um, install um, untuk sistem operasinya Windows library ada tiga file yaitu glut glut 32 lib lib dan glut32.dll dan berikut ini cara instalasinya ini yang sudah saya instalasi di laptop saya ada di folder saya ini saya menggunakan Visual Studio Code dan pembahasan cara kerja OpenGL b mengarah pada prosedural daripada sebuah deskriptif API grafis untuk mendeskripsikan scan dan bagaimana penampilannya sebenarnya programmer lebih tahu untuk menentukan hal-hal yang -hal dibutuhkan untuk menghasilkan efek yang diinginkan, langkah tersebut termasuk memanggil banyak perintah OpenGL perintah tersebut digunakan untuk menggambar grafis primitif seperti titik, garis, dan poligon dalam tiga dimensi OpenGL ini mempunyai banyak fungsi dan penggunaan pintar yang sangat luas. Dan penggunaan yang luas membutuhkan lebih tambahan harus ditetapkan pada direktori sistem dari Windows. Dan ini gambar sistem visualisasi real time. Nah, ini fungsi-fungsi dari OpenGL. Dan ini mungkin hasil pengujian gerakan terhadap objek yang saya buat mungkin okay. saya izin saya screen untuk gambar objeknya deh <coughs> <coughs> Oke. Okay. Bentar, Pak. Oh, iya, iya, iya. Sudah terlihat ya, Pak. Ya, oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Ini yang di-preview kemarin, Mas, ya? Iya, Pak. Oke, okay. ya mungkin itu aja pak presentasi dari saya. Dan ini mungkin masih, masih ini sih pak yang hasil namanya belum uh, rapi okay, banget. Oke okay, ya. oke okay. oke, okay. oke. Coba. Wow. Nih ngambil di mana ini mas? bikin sendiri? Enggak pak. A ada ngambil pak? Oh ada ngambil. Iya pak. Oke. Oke 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 oke. Pembuatan objek. Ini ya, apa namanya, pembuatan simulasi pergerakan objek 3D iya, Pak. ya? Mungkin kalau pergerakan yang... Open OpenGL. Iya, Pak. Kalau yang di jurnal yang saya ambil itu, dia kayak mensimulasikan objek pesawat tapi nggak bergerak, Pak. Cuman di sini oh, saya... Oh, ada, objek pesawat tapi tidak bergerak. Iya. Oh. Nah, di sini saya nah, coba menggerakkan simulasi yaitu tadi kubus dan piramid. Oh, oke, okay. kubus dan piramid. Berarti konsepnya hampir sama lah ya sebenarnya, ya, Pak. Iya ya, Pak. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Itu uh, berarti apa namanya, udah dicoba dari awal sampai akhir, hasilnya seperti itu Mas ya tadi ya. Iya Pak, betul Pak. Oke. Okay. <tuh> mantap, 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 mantap. Mungkin, mungkin sekitar saja hmm. Pak. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke mantap mas Edi ya bikin apa namanya OpenGL uh, mungkin beda di beda di objeknya ya mas ya iya pak hmm, jadi uh, mungkin ini mas uh, kalau dari saya pribadi uh, lebih dispesifikasikan untuk judul dari penelitiannya ya maksudnya eh, menggunakan objek apa namanya objek sederhana atau seperti apa nah judulnya seperti itu jadi misalkan pembuatan simulasi pergerakan objek 3D sederhana ya, sederhana eh jangan sederhana ya objek 3D kubus dan apa tadi mas eh kubus dan kubus dan piramid pak piramid nah menggunakan OpenGL seperti itu ya yep, yep, pak itu sih, Mas. Oke, okay. uh, yang penting berhasil, Mas. Ya, uh, jurnal yang dibuatnya. Ya, oke, okay. terima kasih, Mas Edi. Nah, jadi seperti itu tadi, ya, Mas. Siapa, Mas Ali? Ya, bikin, bikin jurnal, bukan cuman sekedar review. Ya, jadi nanti bisa langsung dibuat di... E, cari topik apa misalkan kan tadi udah ketemu ya berkaitan dengan di fake. Nah, itu nanti dirangkum dijadiin satu jurnal seperti itu. Maksudnya seperti itu ya. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih Mas Edi. Selanjutnya ada lagi? Langsung saja silakan Ada lagi, belum ada. Oke, okay, belum ada ya? Oke, okay, baiklah. Uh, kalau belum ada lagi karena ini pertemuan terakhir, ya, teman-teman. Ya, bagi yang belum. Uh, presentasi untuk nilai tugasnya nanti saya kasih kesempatan, digantikan dengan apa namanya pembuatan uh, slide presentasi, ya slide presentasi, uh, terus kemudian dikirimkan beserta apa namanya beserta. presentasi beserta hasil jurnalnya ya untuk yang belum ya jadi e, untuk yang belum presentasi kan di sini baru dua orang ya baru mas edi sama mas ali ya nah yang lainnya untuk pengganti tugas nanti teman-teman silakan dibuat dua tipe ya yang satu e, ringkasan untuk presentasi jurnal yang dibuat Nah, satunya adalah final jurnal yang sudah dibuat seperti itu, ya. Oke, okay. itu ya, teman-teman, ya. nah oke okay. terus kemudian uh, berkaitan dengan uas ya teman-teman uh, karena uasnya sudah saya tentukan di di awal nanti saya share langsung saja untuk soalnya ya jadi teman-teman uh, simak aja sekilas gitu ya Oke, okay. saya share screen dulu ya. Nah, uh, jadi... Uh, ini untuk wasnya ya teman-teman ya. Jadi uh, untuk was sendiri dimulai tanggal 24 sampai 29 Juli ya tahun 2023. Nah terus kemudian untuk pengumpulannya seperti biasa tidak perlu repot di-upload di e-learning. Di Langsung saja teman-teman bisa kirim email ke saya ya di sini ya nah jangan lupa uh, cantumkan nama, nim, jurusan dan kelas masing-masing terus kemudian sesuai dengan tugas di awal buatlah satu penelitian yang berkaitan dengan grafika komputer seperti itu nah terus kemudian tugas berbentuk jurnal dan paper nah uh, di sini ada sedikit tambahan ya uh, jadi bila belum presensi belum presentasi Ya, jadi, yang belum presentasi, silakan dibuat satu kerjaan lagi untuk eh, membuat slide presentasi terkait dengan jurnal yang sudah dibuat. Yang sudah presentasi, nggak usah ngumpulin, nggak apa-apa. Seperti itu, ya. Karena ini berkaitan dengan eh, nilai dari tugas teman-teman. Seperti itu, oke. Nah ini ya uh, kurang lebih bisa dibaca jadi uh, surat uh, soalnya seperti ini dan tidak ada yang saya rubah nanti mulai saya share di tanggal 24 ya dan uh, ini uh, ketentuan dari saya pribadi jadi uh, untuk pengumpulan maksimal di tanggal 29 ya jam 17.00 atau jam 15 Jam 5 sore ya seperti itu Nah di luar itu berarti Uh, untuk tugasnya saya tetap saya terima, cuman nanti ada pengurangan poin ya, karena saya pengennya teman-teman uh, semuanya bisa tepat waktu seperti itu. Oke? Okay? Begitu ya teman-teman ya. Apakah cukup jelas untuk uasnya seperti ini? Ada yang mau ditanyakan? Jadi tadi tinggal kalau itu tinggal ngumpulin hasil jurnal yang tadi yang dipresentasikan Pak iya jadi eh, jurnalnya kurang lebih yang di share sama Mas Edi tadi ya jadi kurang ah. lebih seperti itu gitu ya Siap, Pak oke okay. ada lagi Tidak ada ya, oke. Jadi, terkait uas seperti itu, ya, teman-teman. Ya, ini uh, saya harapkan pengumpulannya te tepat waktu, ya, sebelum tanggal yang sudah saya tentukan seperti itu. Terus, ya, kemudian jangan lupa di subjeknya, ya, subjeknya uas. Terus, kemudian mata kuliahnya seperti itu, oke, gitu ya. Jadi, biasanya lebih enak untuk sortirnya. <tuh> Oke, okay, itu terkait uasnya, ya. Nah, seperti itu, ya nah terus kemudian uh, saya sedikit review untuk apa namanya sorry uh, saya review materi ya selama satu semester ini ya kita belajar apa saja seperti itu ya Untuk materi nanti saya share uh, di tempat yang yang kemarin ya. Masih ada nggak linknya kira-kira? Jadi di sini ya untuk materinya. Sebentar. Masih ya? Uh, kemarin linknya itu sebentar, saya agak lupa. Harusnya masih ada ya. Nah ini ya. Untuk yang belum tahu linknya saya kirim di kolom chat ya. Nah semuanya sudah saya upload di situ ya teman-teman ya. Dari pertemuan awal sampai saat ini gitu ya. Nanti silakan bisa di... Satu persatu seperti itu. Nah, ini ya materinya. Sudah saya upload semua. Dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14 ya. Jadi uh, saya sedikit review saja uh, terkait uh, materi selama satu semester ini. Mulai dari awal pertemuan sampai akhir ya. Kita belajar apa saja ya. Yang pertama uh, mungkin baru pengertian dari... Uh, grafika komputer ya. Jadi pada intinya apa bedanya kemarin kan teman-teman ini ya pernah pernah kuliah juga untuk mata kuliah grafika komputer ya semester 2 ya. Benar ya? Kemarin ada ya di semester 2 grafika komputer, benar enggak? Halo. Masih ingat? Kalau semester 2 belum kayaknya, Pak. Ini yang e, benar ini yang sama Pak Akbar nih semester berapa dua apa tiga apa satu Oh sama Harusnya... Pak Akbar ya Oh iya Pak ya Semester berapa itu Semester dua ya kalau nggak salah ya Nah jadi e, sebenarnya itu adalah lanjutan dari apa namanya Semester lalu ya teman-teman. Cuman untuk kali ini kita memang berbicara full seputar teorinya ya. Jadi memang uh, kalau grafika komputer sendiri kan uh, kecakupannya sangat luas ya. Cakupannya sangat luas. Pada intinya. Seperti yang disampaikan oleh mas siapa tadi. Mas Edi, ya, jadi eh, apa tadi, ya, di jurnalnya tadi, ya, eh, bagian dari ilmu komputer, ya, yang berkaitan dengan manipulasi gambar, lah, segitu, ya, jadi eh, berkaitan dengan itu, ya, jadi pengolahan visual, pembuatan gambar melalui komputer. Nah, eh, rananya banyak, rananya bukan cuma dua dimensi, tapi juga tiga dimensi seperti itu. Nah, maksudnya apa? Jadi eh, banyak apa ya banyak meliputi mungkin tadi di sharenya apa ya animasi terus eh, geometri rendering citra seperti itu tapi lebih luas lagi gitu ya jadi ada eh, apa namanya ada modeling juga modeling itu berkaitan dengan eh, apa namanya pembuatan objek secara tiga dimensi gitu ya. Terus kemudian ada juga berkaitan dengan vektor dan bitmap ya, ya jadi itu uh, kita berbicara seputar pembuatan uh, apa namanya sebuah gambar, manipulasi menggunakan kalau di bitmap atau di raster ya, kalau bilang saya uh, kalau saya bilang rasterisasi namanya, nah itu di menggunakan Photoshop. Jadi semester 2 kemarin ini ya full menggunakan Photoshop ya teman-teman ya. Kalau nggak salah ya. Jadi diajari untuk manipulasi dan eh, apa namanya menggunakan Photoshop seperti itu. Nah, terus kemudian yang berkaitan dengan vektor mungkin aplikasinya ada Illustrator, terus kemudian ada Corel Draw, ada Infinity Design dan segala macam. Nah, Uh, semua itu uh, berkaitan dengan grafika komputer. Terus kemudian yang terakhir tadi ya ada OpenGL ya. Nah itu pembuatan apa namanya salah satu library untuk di grafika komputer seperti itu. Jadi uh, kalau saya bilang di sini uh, cakupannya sangat luas ya. Dan bidang dari grafika komputer itu hampir mungkin uh, semu bukan semua hampir sebagian besar ya hampir sebagian besar itu menggunakan uh, grafika komputer seperti itu ya mulai dari segi uh, pembuatan aplikasinya terus kemudian mulai pembuatan untuk apa namanya eh uh, Modeling di 3D, animasi, terus kemudian pembuatan teknik penggambaran, terus uh, banyak ya pengolahan citra itu juga termasuk dari uh, grafika komputer, terus kemudian ada juga proses rendering ya teman-teman ya kemarin di sini saya share seputar uh, rendering ya teman-teman ya seperti itu ya jadi sangat-sangat luas untuk di grafika komputer. Nah tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya buat teman-teman mungkin nanti ke depan eh, yang yang suka berka, yang suka apa ya? Yang suka di bidang visual ya, terutama ya visual itu berkaitan dengan gambar ya. Entah nanti untuk kebutuhan apapun ya mungkin bisa jadi eh, bekal seperti itu ya. Dan Terus kemudian e, untuk jurnal yang sudah dibuat sebenarnya juga bisa jadi salah satu topik untuk dijadikan skripsi buat teman-teman juga, maksudnya seperti itu ya. Jadi untuk persiapan teman-teman mengerjakan skripsi. Nah di apa namanya di grafika komputer juga teman-teman eh, mungkin untuk satu semester ini memang lebih dalam seputar teorinya saja ya jadi eh, apa namanya tidak ada prakteknya mungkin eh, karena finalnya pun juga membuat satu penelitian ya atau satu jurnal gitu ya itu pun juga berkaitan dengan teori seperti itu ya oke jadi itu uh, untuk apa namanya share materi ya review materi selama satu semester ini untuk uh, mata kuliah grafika komputer ya Nah uh, mungkin saya sedikit uh, ini ya sedikit sharing ya buat teman-teman ya uh, untuk di kelas ini kira-kira sudah ada nggak yang kepikiran untuk menjadikan, uh, untuk ya eh, bukan untuk menjadikan. Sudah ada kepikiran nggak? Kira-kira topik apa yang bakalan dibahas untuk skripsinya? Ada nggak yang sudah kepikiran, Pak? Saya kira-kira mau bikin skripsi, misalkan kayak tadi Mas Ali nih, uh, Pak saya mau men, uh, membuat skripsi yang berkaitan dengan defect Nah itu malah bagus analisis. Misalkan analisis fake atau apa gitu ya pada kejadian cyber, nah seperti itu itu bisa jadi satu topik untuk skripsi. Tapi kalau skripsi memang uh, dia lebih kompleks ya, lebih panjang. Kira-kira sudah ada nggak yang apa namanya kepikiran untuk judul skripsi atau paling nggak saya mau membahas topik skripsinya tentang apa misalkan ada nggak? belum ada. Nah, sebenarnya gini, teman-teman, kalau teman-teman bingung ya, maksudnya bingung itu mau membuat skripsi berkaitan apa gitu ya. Ya jadi teman-teman coba cari masalah apa yang teman-teman sering jumpai ya terus kemudian itu bisa jadi salah satu bahasan untuk jadi skripsi seperti itu ya contoh yang tadi e, sebenarnya topik tentang defik itu masih sangat luas mas ya mas ali ini nanti bisa mungkin ya mungkin bisa dijadikan satu e, skripsi ya yang berkaitan misalkan alan analisis defik pada Eh, apa namanya, tak pada gambar dan video, misalkan seperti itu. Nah, kira-kira itu kan bisa jadi satu skripsi eh, kaitannya dengan apa tadi ya? Kaitannya dengan kejahatan cyber atau cybercrime seperti itu ya? Nah, kira-kira eh, apa namanya itu sih tadi ya? Terus kemudian mungkin kalau punyanya Mas Edi ya, tadi ya pembuatan objek. 3D menggunakan OpenGL, nah itu mungkin nanti bisa lebih kompleks lagi ya. Jadi bukan cuma kubus atau piramid ya, tapi bisa yang lainnya. Misalkan uh, pembuatan apa namanya simulasi pergerakan objek 3D pada pergerakan ya. Pergerakan objek 3D untuk apa, misalkan kayak tadi ya, untuk pesawat atau untuk di apa namanya, apa namanya? Uh, jadi banyak lah ya. Misalkan untuk mobil dan segala macam, nah seperti itu ya. Jadi, itu bisa jadi ini ya. Oke. Okay. Ya, jadi eh, sebenarnya tujuannya itu ya teman-teman ya -teman, agar teman-teman mulai bisa menganalisa untuk apa namanya untuk semester berikutnya karena memang mungkin tinggal dua semester lagi teman-teman sudah eh, mengerjakan skripsi ya. Jadi semester 6 kalau nggak salah semester 6 itu teman-teman sudah mengambil Eh, skripsi seperti itu, nah, jadi mau nggak mau harus dikerjakan seperti itu, ya, oke? Okay? Ya saya harapkan ada yang berkaitan dengan grafika komputer, ya, eh, banyak topik yang bisa dibahas, ya, eh, yang berkaitan dengan itu, gitu, ya, oke? Okay? Jadi itu sedikit uh, review singkat dari saya uh, untuk mata kuliah ini ya. Terus kemudian itu saja ya. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Tadi yang baru masuk siapa, Mas? Ilham ya. Mas Ilham yang baru masuk, Mas ya? Iya, Pak, saya, Pak. Oke. Okay. Oke, okay, ada pertanyaan. Masih ada waktu. Atau ada yang mau presentasi lagi, silakan. Tidak masalah. Pak, mohon maaf, Pak. nanya, nanya Pak. Gimana, mm -hmm. Mas? Kalau presentasi di luar... di luar jadwal bisa, Pak? Di luar jadwal. Oh, mungkin besok ya, bisa ya pas mata kuliah pengolahan citra mungkin nggak apa-apa. Karena pengolahan citra masih ada dua pertemuan lagi ya. Jadi eh, mungkin bisa di situ sih mas. Nggak apa-apa. Belum siap ya mas? Atau gimana? Masih dikit lagi Pak, tinggal Pak. Oh ya, ya mungkin pas pengolahan citra nggak apa-apa nanti saya selipkan. Oke okay, Pak, masih Pak. Oke. Okay. Oke okay. jadi itu ya kalau misalkan ada yang mau presentasi lagi mungkin besok di mata kuliah pengolahan citra ya masih ada dua pertemuan lagi. Nah terus kemudian berkaitan dengan pengolahan citra ya besok juga karena materi tentang pengolahan citra sudah selesai ya jadi teman-teman silakan dipersiapkan untuk presentasi hasil dari pekerjaan pengolahan citra juga ya. Jadi kemarin sudah saya saya beritahu untuk pengolahan citra tugasnya adalah membuat satu aplikasi sederhana apa namanya yang berkaitan dengan pengolahan citra ya entah itu apapun misalkan mau image processing mau apa namanya face recognition atau mau cuman uh, image enhancement dan dan se dan sebagainya lah ya seperti itu yang berkaitan dengan pengolahan citra ya jadi disiapkan besok untuk presentasinya presentasinya dalam bentuk apa bisa demo program dulu atau mungkin yang belum jadi programnya bisa uh, bisa ke konsepnya dulu ya konsep dari aplikasinya kira-kira apa yang mau dibuat seperti itu ya Nah kalau teman-teman ingin -teman tahu mungkin eh, minggu kemarin itu ada di kelas reguler ya kalau tidak salah ya Jadi mereka mendemukan tentang aplikasi yang sudah dibuat ya tahu masih ada nggak ya Nanti teman-teman bisa lihat itu contohnya ya Coba saya share saja deh Nah, ini saya share. Ya, jadi sebenarnya demo program saja. Ya, jadi ini salah satunya. Ya, dia membuat satu aplikasi. Ya, di sini bisa beberapa operasi. Nah, ini ya. Nah, ini yang selanjutnya juga ada. Nah, terus ada juga yang ini, dia bikin apa ini ya? Nah, seperti itulah ya untuk di pengolahan citra kurang lebihnya. Oke? Okay? Itu ya, teman-teman ya. Jadi silakan dipersiapkan. Oke, okay. seperti itu ya. Uh, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Oke, okay. tidak ada ya. Saya ulang sedikit ya. Jadi, kalau misalkan belum presentasi, untuk di... <tuh> Uh, jurnal Teografika, silakan bikin satu slide presentasi ya, yang merangkum tentang apa namanya uh, jurnal yang sudah dibuat seperti itu ya. Oke, okay? nanti dikumpulkan bersamaan dengan tugas uasnya seperti itu. Jadi ada dua yang belum presentasi ya. Jadi mengumpulkan slide sama mengumpulkan satu dokumen untuk jurnal dan papernya seperti itu ya. Oke. Okay. Yes, tidak ada yang bertanyakan? Oke okay, baiklah kalau tidak ada mungkin saya cukupkan uh, pertemuan <laughs> Maaf ya. Oke okay, kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin saya cukupkan karena ini pertemuan terakhir di mata kuliah ini ya. Uh, saya pribadi mohon maaf apabila banyak kekurangan di. Saat saya e, menyampaikan materi, ya, seperti itu. Dan semoga, eh, apa namanya, mata kuliah ini bisa berkah dan bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua, khususnya di bidang grafika komputer seperti itu, ya. Oke, okay. eh, marilah untuk menutup perkuliahan pada malam hari ini. Alangkah lebih baiknya kita tutup dengan berdoa, ya. Semoga. Selama satu semester ini, uh, ilmu yang kita dapat bisa berkah, bisa bermanfaat buat kita semua, dan bisa bernilai pahala, ya. Oke, okay, berdoa mul agama dan kebenaran masing-masing, saya persilahkan. Oke, okay, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai ketemu lagi besok. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Maksudnya apa? Mau kasih makan? Iya. Woo.